Rumah terbakar, uang jutaan rupiah ikut hangus. Buat pemilik rumah tak bisa menahan tangis karena uang jutaan tersebut merupakan uang arisan. Duit arisan, dapet arisan kelewet. Duit arisan kelewet, oh. Seorang warga Solo tak kuasa menahan tangis lantaran uang jutaan rupiah yang merupakan uang arisan yang ia pegang hangus terbakar. Uang ikut terbakar saat rumahnya terdampak kebakaran gudang rongsokan di Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Beruntung, uang tersebut sudah diganti oleh Bank Indonesia Solo senilai 9 juta rupiah lebih. BI Solo menjelaskan peristiwa ini merupakan musibah. BI lantas menghimbau masyarakat untuk menyimpan uang di bank, menghindari peristiwa serupa terjadi kemudian hari. Kebakaran, rumahnya kebakaran, uangnya hangus semua. Saya tukarkan dengan BI, tapi karena ini hasilnya kebakaran, jadi dipercepat. Dan mudah juga dan cepat sekali keluar uangnya. Tidak menunggu lama, sambutan BI luar biasa. Terima kasih BI.